Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif qala sallahu sirrah. Ya man asha wa man ash takhruju minad dunya wa ma zuqtal aladza shay'in laqiha. Allah. Wahia munajatul haq subhanahu wa ta'ala wa mukhatabatuhu laka fa anta mulqan jifatan billail. Allah. Fa in dufi'ta anhu fastaghis billahi wa qul ya malaikatallahi ya rasul rabbi fa tatsnil al ghanimatul lati nalauha min lazzatil munajati wa widadil musafa ya man ash ma wa ma ash. Wahai orang yang hidup yang tidak hidup. Orang hidup tapi macam orang mati, itu maksudnya. Kalau kita panggil bangkai berjalan mungkin. Bangkai bernyawa. Yang ini mana, wahai orang yang hidup padahal tak hidup. Engkau daripada dunia sedangkan engkau tidak merasai sesuatu yang paling lazat, ya. Tidak padanya, itulah munajat dengan Al-Haq Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya engkau hidup pada zahir tapi lazat dengan Tuhan tu yang paling besar kau tak dapat. Bermakna engkau seolah orang mati. Mana orang mati tak ada lazat kan? Orang mati suruh dia makan si lemak. Tanya apa rasa roti canai sejak ditengok. Mana orang mati tak dapat merasa. Mana kalau kamu hidup kamu tak merasa kelazatan dengan Allah. Yang kamu rasa lazat dengan makhluk, makan, tidur, itu yang kamu ambil nafsu punya kelazatan, tak ada makna kamu hidup. Tu dia kata apa? Wahai orang hidup tapi tak hidup. Dan dia mengajukan kitab kepada engkau, maka engkau seorang yang dilemparkan bangkai di waktu malam. Ya Allah, dia panggil mulkan jifatan bil lain. Ta'ala mukhatabaran kita kan. Apa tuan sebut malam? Ayat Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Sengaja pada malam tahajud bangun, tuan kata. Ya ni dia membongkang pun macam buaya mampu. Wah, terbongkang dan ni. Maka engkau dia macam bangkai yang dilemparkan waktu malam mungkin. Jika engkau dijauhkan daripada daripadanya, maka minta bantuan dengan Allah Taala. Ya, kalau kita rasa buat tu minta bantuan. Sebab tu sebelum tidur buat persiapan supaya mudah bangun. Di antaranya apa? Istighfar. Sebab inna sikala zunub yamna ila mashila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menekan kamu, kamu nak berjalan payah. Ya. Macam kendaraan berat sangat tak boleh bergerak kan. Jadi buangkan benda yang memberatkan. Apa berat ni? Minas zunub, dosa. Dengan apa buang? Istighfar. Sebab tu kalau sebelum tidur kita istighfar 70 kali ke, habis-habis malam pun 10 kali ke, istighfar tu betul, niat ku apa, insyaAllah ringan ni kan. Ya, sebab at-ta'i minazam kamalah zambalah. Orang yang bertobat sungguh solat tak ada dosa, bersih. Jadi dia tidur dalam keadaan dia bersih, ringan. Ya, jadi mudah dia bangun. Ya, tak payah makan jalan loceng dia bangun. Ini jalan loceng tiga, bunyi kering dia buat dah. Lepas tu dia tangan dia tutup. Kan dia tanya, campur pula padam ni, rupa dia tengah padam. Dia nak bangun dalam kalbi kan. Kalbi kata kesihatan, mudah bangun. Sebab zikir, istighfar, ya, bacaan-bacaan dia suruh baca itu semua sebab insyaAllah mudah adalah bantuan kita nak bangun ni. Ya. Ini belum tidur tengok cerita keling habis ya. Ya gelap kan. Jika engkau dijauhkan daripada, maka minta bantuan dengan Allah. Kalau hati kita jauh dengan Tuhan, ya, malam tu nak bangun berat dia, tiga silat keluar pun tak bangun lagi. Pusing tanya, pusing sini tak bangun ni. Tapi cuba kata, rumah terbakar, melenting dia bangun tuan. Kereta kena curi, melenting dia bangun. Kereta kena curi, kata, melenting dia bangun. Kan? Tapi Tuhan panggil bangun, dia buat dah. Dia siapa panggil dia bangun, malaikat maut datang dia bangun. Tutup dia lagi dah. Habis. Jika engkau dijauhkan daripadanya, maka minta bantu dengan Allah Ta'ala. Sebab apa tentang kita tak boleh bangun malam? Sebab dosa terlampau banyak. Itu keadaan dia. Ya. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiyatu.
Tu kata Syed Daud At-Ta'i ya, dalam Minhajul Abidin, apabila kamu tak kuasa nak bangun malam, berat, malas, siang hari pula payah nak puasa sunat, sedang tahulah, sedarlah engkau diikat. Siapa mengikat? Qad qabbalat ka hati'ah. Hati'ah tu yang mengikat kamu ialah maksiat kamu, dosa kamu. Ya, oleh kerana tu buang pengikat. Dia kena ikat, kena jalan, buang, keratlah. Apa kerat dia? Istighfar, taubat, putuslah, lapanglah balik. Tu je ubat dia, kan, bayar sangat kan. Ha, kemudian serulah wahai malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, wahai utusan Tuhanku, aku telah luput ghanimah. Maknanya tawanan perang, habuan yang mereka peluhi daripada kelazatan munajat dan kasih pertemuan. Dia orang dapat ni widad, widadul musafah ya, dan lazatul munajah. Sebab kalau dapat ni dalam dahsyat ni, kemanisan ni kalau dapat mengantuk hilang. Ya, man rizika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa direzekikan Ta'ala ya, kemanisan dengan Tuhan yang munajat, hilang mengantuk kan? Ya. Ha, kita jangan ada pengkitab pun mengantuk. Ya, jangan mengantuk kan? Ha, macam pendapat kemanisan. Jadi kita tak boleh bangun, menandakan kita tidak ada halawah dengan Tuhan. Dan hati yang tidak ada manis dengan Tuhan sangat khatar, bahaya betul. Ya, kemanisan dengan Tuhan tak ada, bermakna manis tu sifat hati. Dia dah beri pada siapa tak tahu kan? Pada dunia sikit sana, sikit sana, sikit dah habis. Dengan Tuhan tak beri, dia beri pada makhluk. Kita nak balik nak jumpa makhluk, nak jumpa Tuhan. Ah, ha. Lepas tu beri sifat hati manis, seronok tu dengan dia. Bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira Tuhan suruh. Ya, ah, tu. Siapa masuk Insan, malam kena standby. Mantaraban ula sahiran layali. Siapa yang menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam. Setengah wali tak tidur pada Insan ni. Syaitan jaga. Kalau kita buka mata, apa dia bisik Insan? Eh? Apa dia bisik? Lailun tawil, malam panjang lagi lah. Kau kompat kau dah bangun, orang lain tidur lagi, tidur lagi dia. Dia tak tahu wali tak tidur. Ya, kita patut buka mata tu ketika, oh, aku bangun baru pukul 4, ada orang bangun 3:30 tu. Ha. Ada orang tengah sedap menangis dengan Tuhan ni. Ya, kau nak tidur lagi tak malu muka kau? Ha, cakap dengan anak suri tu macam tu. Macam membongkang sampai malaikat mau nak datang. Ha, kena cakap anak suri tu macam tu. Ya. Kalau kita rasa kita awal, ada orang daripada awal. Ada orang, ada yang tak tidur 40 tahun, Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak ulama besar. Sebab apa? Dia dapat rahsia tu. Rahsia apa? Halawah. Dia kata ada halawah, dia tak betul jadi mudarat. Kemanisan tak ada, kita paksa. Halaman dia boleh jadi mudarat. Kena tadrij ansur sikit-sikit. Tapi bagi mereka yang dah dapat kemanisan, tak rasa mengantuk. Zala anhu naum, hilang mengantuk. Dia berpisah daripada ibu bapa dia 30 tahun. Tiba-tiba kontak internet, dapat jumpa. Yang keputusan bapa luar negara nak balik, sampai ke airport pukul 3 pagi. Dia tunggu mengantuk lah. Aduh, 10 minit lagi dia. Kejap lagi dengan flight turun. Oh, ini dia. Lagi terang macam tu. Mana apa? Kalbi dia ada gantungan satu benda yang dia kasih, dia takkan mengantuk. Tu kasih dengan bapa mak, kalau kasih dengan Tuhan lagi kuat tarikan dia. Ya, jazbah dia tertarikkan kuat, memang tak ada mengantuk. Terang, sedap entah ni. Ha. Bila mengantuk, mana tak ada tarikan. Sebab orang lain dah tarik. Nafsu dah tarik, syaitan dah tarik, dunia tarik habis. Dengan Tuhan dah tak ada tarikan, bahaya. Ya, takut nak mati besok tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan balik dan ya. Ha. Jalan balik apa tu? Tak ada. Ya, tawajuh hati kita dengan dia. Makrifat dengan dia. Itu jalan balik kita. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ha. Dan siapa duduk jalan balik yang tepat jawab nafsul mutmainnah. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji, kembali. Itu jalan balik. Ya. Mana jalan balik yang selamat sekurang-kurang dia duduk nafsu mutmainnah. Tu jalan kembali panggil. Waktu tu dulu kata kau mengaji apa? Aku mengaji ilmu nak balik gitu. Ilmu kembali. Mana kembali tu ayat tu? Irji, kembali. Tuhan panggil kembali. Bila dia dipanggil, bila dia duduk mutmainnah. Ya, dia duduk nafsu mutmainnah, dia dapat surat jemputan syurga. Ya, irji ila rabbika radiya man fadhuli fi ibadi wa dkhuli jannati tu. Masuk dalam syurga tu jamin, dengan syarat dia hembus nafas akhir tu kedudukan dia. Ya, tapi kalau awal cantik nak ambun apa dia pusing balik, ah, tu tak dapat sebenarnya. Ya, sebab dia kira ujung. Oleh kerana ujung kita tak tahu, maka sentiasa kena berhati-hati sebab dia makin dekat. Ha,
Kemudian iza kanal abdu mu'jaban bita'atih. Ini banyak kena kita. Mutakabbiran ala khalqih. Semua banyak kena kat kita ni. Ya. Anak ni orang tak tahu. Banyak lagi. Kena bersih ni. Mumtali'an azamatan yatrubu minal khalqi ayyuwafu ayyuwafu hukukahu wahuwa la yuwafi hukukahum fahaza yukhsha alaihi su'ul khatimah wal'ayazabillah wal'ayazabillah. Ini wali bin cakap dia tepat dia kena sebiji. Arwah tuan guru kita, tuan guru Mu'alim Ajak Abdul Wahid. Kitab macam ni tuan-tuan, macam kita letak cuka getah dekat batu tela dah, dia kata. Tahu? Kita ambil cuka getah tu, tertuang kat batu tela, lepas tu apa jadi? Gepak tak? Gepak. Ya, tuan-tuan kau nak lawan ilmu karate, cuka batu tela. Lepas tu, pam, puh, sekali je pecah. Rupa je cuka batu tela. Dia bubur apa? Dia buat cuka. Dia kalau buat cuka kan, kita ketak dia gepak. Pum. Ya, batu besar, bila payah nak ketukkan tebuk sikit, cura akan cuka. Biar lama sikit dia serak, dia akan gepak. Kita entak kali, pang, dia pecah. Begitulah pukulan hikam. Kalam-kalam hikmat para wali-wali. Dia tak pum, terletak tak hati. Pum, terletak kat kembali. Sebiji. Apa? Dia cakap dengan nur. Dengan laduni yang tuan jempakkan kalbi. Itu bahagia hebat cakap ni. Ya. Mana dalil? Itu hadis sahih. La yadul amri ya takarub ila bin awafir. Hatta uhibah. Iza abak tu, kuntas sam'ahu. Ya. Bila dia kasih je pada kita, ketika itu kuntu sama, akulah pendengarnya. Dia bercakap dengan aku, dia mendengar dengan aku. Bila dia bercakap bila la binafsi, cantik kan tuan? Kita cakap binafsi dengan nafsu kita. Dia bercakap dengan hidayat, petunjuk, gerak Tuhan. Sebab cantik terletak kalam dia ni. Ya? Apabila seorang hamba merasa ta'ajub, sifat ujub yang diharamkan kita pakai. Kita jangan rasa ta'ajub, bahkan kita kena rasa apa? Jangan rasa ajib. Kita rasa kebesaran dia, keagungan dia yang kita wujud, bukan kebesaran kita. Kehaibatan dia, bukan kehaibatan kita. Tapi bila dia tak kira menghadap Tuhan, dia rasa dia besar, dia nampak dia hebat. Itu tak wujud dia panggil. Tapi tak banding dengan orang. Kalau dibanding dengan orang, orang tu dengan aku lagi hebat. Itu takabur lagi besar. Takabur lagi atas. Dia wujud, dia rasa dia hebat. Itu tak pakai tu. Kita kena sentiasa merasakan kita makna tawaduk, merendahkan diri. Siapa rasa ujub aja dengan ketaatan dia, dia buat ibadat, dia berzikir banyak kan, dia puasa, dia macam-macam, dia buat ibadat tu bagus tu, memang bagus buat. Tapi sifat ujub tu kena buang. Nak buang dia kena pandang semua ni bukan kita punya, semua adalah kurnia dari Allah. Habis, selamat. Tapi kita pandang kurnia Tuhan, fadli Tuhan, kita pandang kita datang ujub. Bila datang ujub, ada datang sifat lain, riya, ujub dan sebagainya. Satu, dengan apa ketaatannya. Kemudian bersifat sombong. Ini atas lagi takabur. Ya, dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia lebih handal daripada orang lain. Dia lebih perlu dimuliakan oleh orang lain. Itu dia. Allah, Allah. Dia sombong atas makhluk. Siapa dia punya tekong kan? Sayyidul mutakabbirin. Siapa dia? Iblis. Ya. Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ada. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau jadi daripada api, Adam tanah. Dia benar pandai buat hukum. Padahal kau tengok sifat tanah lagi baik. Tanah kita lambung, dia jatuh ke bawah, dia tawaduk. Api kau tujuh-tujuh, dia naik kata takabur. Ya, itu iblis punya kisah. Mana dia rasa ana khairun, aku lebih baik. Ini amat bahaya ni. Amat dimurkai oleh Allah Taala. Gelap hati takkan dapat cahaya makrifat. Guna bersikap penuh dengan kebesaran, ya, dengan cakapan dia, gaya dia dan kalbi dia, habis mengasa dia besar. Sedangkan syurga itu bukan tempat orang besarkan diri, ya, tempat orang yang merendahkan diri. Guna meminta daripada makhluk akan menyempurnakan haknya, ya. Awak saya tak buat ni, patut saya ni awak kena hormat, awak kena buat nak awak mana dia kata dia lebih besar. Sedangkan dia tidak menunaikan hak mereka. Ya, pada hak orang tak tunai, dia kata orang dia tunaikan hak dia. Ya orang dia kena hormat dia. Kalau beri salam, orang dia beri salam dia. Dia tak pernah beri salam ke orang. Dan suruh orang beri salam ke dia. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Itu semua syaitan. Kena buang dan. Maka hamba ini, yang sifat takabur, rasa hebat, orang tak hormat, rasa dia marah. Ini rasa su'ul khatimah. Takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wala'ayazabillah.
Ya, takut mati dalam keadaan jahat mati. Mana mati takut tadi iman wala ayazabillah. Atau mati tak sempat mengucap, atau mati dalam keadaan murka Tuhan. Ya. Ha, sebab Tuhan marah tu. Orang yang bersifat membangga dan membesarkan diri. Kemudian kami memohon perlindungan, kata Tuan Pengarang, Sembilan Ta'ilah Sakandari, dengan Allah SWT daripadanya, pada segala sifat-sifat yang tersebut tadi. Dan satu lagi, wa iza kana fa'alal maksiatan tarahu baqiyan khazinan nadiman munkasiran zalilan yatatarahu alal arjuli salihina wa yazuruhum mu'tarifan bitaksiri fahaza yurjalahu husnul khatimah. Tadi su'ul khatimah ya, yang ni kalau ada sifat ni insyaAllah kita dapat husnul khatimah, mati yang elok insyaAllah ta'ala. Apa dia sifat dia tengok? Wa iza kana fa'alan maksiatan, apabila engkau melakukan maksiat. Ya, kadang mata kita tak terkawal, kadang mulut kita mana tak terkawal, atau sebagainya lah, maksiat anggota tujuh, zahir atau batin. Kemudian engkau dapati dia menangis. Apabila ya kana fa'alan maksiatan tarahu bakian, apabila hamba itu melakukan maksiat, kemudian engkau tengok dia menangis. Dia berzikir, dia menangis, dia rasa duka cita, dia menyesal, lalu hatinya serta merendahkan diri di kaki para salihin. Makna apa? Dia minta supaya dia terbiar dan diajar. Maka menziarahi mereka dalam keadaan mengiktiraf, yang makna mengiktiraf kecuaian diri ini tadi. Maka hamba ini diharap husnul khatimah baginya insyaAllah. Maksudnya daripada apa, orang yang dapat husnul khatimah, dia bersifat tawaduk dan merendahkan diri dan suka menangis menginsafi kesilapan dia. Itu antara akhlak yang baik. Kemudian iza talabta ila akhir wallahu a'lam.